Tahukah kamu cara beli stiker pakai pulsa? Hai, aku Okta. Seperti yang dibilang teman-teman aku ini penggila stiker line. Hampir semua chat aku balas pakai stiker. Buat aku, semua ekspresi yang nggak bisa terungkapkan sekalipun bisa banget diungkapin pakai stiker line. Seru banget kan? Terutama stiker-stiker lokal yang dapat banget mengekspresikan perasaan kita. Setuju kan sama aku? Nah, tahukah kamu? Sekarang beli stiker line gak harus pakai kartu kredit loh. Cukup dengan pulsa di HP kamu aja. Penasaran kan gimana caranya? Kamu tinggal buka browser, ketik store.line.me. Masuk deh ke line webstore. Di line webstore, kamu bisa memilih stiker yang kamu suka, terus kamu search, atau berdasarkan popularitas, ataupun rekomendasi dari line. Silahkan pilih stiker yang kamu suka. Klik pembelian, masuk ke pilihan cara pembayaran. Centang kalau mobile payments, lalu klik OK. Dari situ, kamu akan diminta untuk memasukkan nomor HP kamu. Klik tombol terima nomor notifikasi, setelah itu akan muncul pesan konfirmasi. Klik OK. Buka SMS-nya, balas dengan 4 digit kode yang tertulis di SMS tersebut. Lalu tunggu balasannya. Kemudian, klik link dari SMS balasan tersebut. Klik tombol OK, lalu unduh. Voila, stiker kamu siap diunduh. Saatnya stiker war dengan teman-temanmu. Jangan lupa ya, beli stiker line di webstore line resmi. store.line.me, jangan yang lain. Masih menggunakan browser dan terhubung ke store.line.me, kali ini kita akan beli stiker untuk hadiah ke teman-teman yang paling kita sayang. Klik stiker pilihanmu, lalu klik hadiahkan, pilih nama teman yang akan kamu hadiahkan stiker. Dan klik OK untuk mengkonfirmasi bahwa hadiah stiker sudah terbeli. Easy kan? Tahukah kamu cara beli stiker melalui aplikasi line kamu? Super mudah dan praktis. Yuk! Pastikan kamu sudah masuk ke aplikasi line kamu. Oh iya, cara beli stiker di iOS agak berbeda dengan Android ya. Sekarang kita coba yang Android ya. Pertama-tama, klik menu lainnya. Lalu, klik icon toko stiker. Langsung pilih stiker yang kamu inginkan. Coba berdasarkan kategori ya. Nah, beli stiker yang pop-up yuk. Sekarang lagi hits loh. Pilih stiker yang kamu suka, lalu klik beli. Kalau koin kamu tidak cukup, kamu harus mengisi ulang dulu untuk bisa mengunduh stiker ini. Kamu harus pilih dulu nominal koin yang akan kamu beli. Setelah itu, kamu akan diminta melanjutkan proses. Aku pilih bayar pakai pulsa Telkomsel. Untuk kamu pengguna iOS, setelah kamu memasukkan password Apple ID kamu, koin yang kamu beli akan otomatis bertambah ke akun line kamu dan akan masuk ke tagihan kartu kredit kamu. Tampilan yang ditunjukkan akan sama dengan HP Android, seperti ini. Di sini, kamu tinggal klik OK aja. Yes, stikernya sudah proses terdownload. Klik OK. Koleksi aku buat stiker war bertambah. Yeay! Udah pada tahu kan cara beli stiker pakai aplikasi line? Langkahnya sama kok. Yuk langsung aja masuk ke kategori stiker yang mau kita beli sebagai hadiah. Oke, aku mau beliin adik aku stiker-stiker lokal yang lucu. Karena kata-katanya itu selalu seru dan kita banget. Wah, lucu nih, Paman Tamfan. Langsung klik hadiahkan. Karena koin aku masih ada, jadi langsung pilih siapa yang mau aku kirimin stiker. Tapi kalau koin kamu sudah habis, ulangi cara beli dengan mobile payment seperti di awal tadi. Mudah kan? Yeay, stiker hadiah dari aku sukses terkirim. Sekarang udah pada tahu kan cara-cara beli stiker pakai pulsa dan bisa kamu hadiahkan juga. Super mudah dan praktis. Dan yang paling penting, kamu harus beli stiker line di akun official milik line. Jangan ke online shop ya, nanti stiker kamu bisa hilang. Ingat ya?